ada nih. Jadi ceritanya aku makan di salah satu ini pengalaman aku ya. Ternyata sehat di Bangil. Kenapa ini pendebitannya terus? Jadi pendebitannya tidak di China. Besoknya di mana? Besoknya di. Jadi nggak ada di Indonesia sih. Ada aku kalau lihat di mana kan ada di Indonesia. Kalau kita pergi di zaman pandemi ini, saya ke banknya, lalu kita di Amerika, lalu kita ke Amerika. Ini pertama kali di Golden Track, jadi memang ada salah satu restoran yang maksudnya memang kopi apa yang ada, apa namanya mengkopi kopi. Atau ATM atau apa sih, aku nggak tahu di mana teknologinya, tapi dari situ, dari restoran itu ada banyak sekali nasabah-nasabah yang ternyata memang di debit juga secara acak gitu. Ini udah jadi internasional, tiba-tiba di Hongkong, kemudian di China, di mana kan aneh banget. Kemudian rekeningnya sehingga menjadi gak susinya. Akhirnya saya ke banknya, saya bilang ini saya nggak pernah melakukan itu. Jadi kemudian dari banknya pun menggantikan uangnya apa namanya sopan oleh mereka itu lah ya, kita menjawab. Dan memang itu total berapa mbak uang yang hilang? Bisa sebutin lah ya. Ya yang penting, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!